Alfred Robert Tucker, seorang pelukis. Ketika dia melukis dan lukisannya berkenaan dengan ada seorang ibu dan anak yang menggunakan satu payung di tengah cuaca yang begitu ekstrim. Pada waktu dia melukis lukisan itu, Tuhan menggetarkan dirinya. Dia berkata, "Mengapa engkau tidak melihat orang-orang yang ada sekitarmu? Bahwa mereka juga sedang mengalami ketakutan di tengah dunia yang begitu kejam." Pada waktu dia meresponi, mulanya dia menangis. Dan sejarah mencatat, seorang bernama Alfred Robert Tucker, dia menyerahkan dirinya, pergi ke Uganda dan ke Afrika Timur. 20 tahun dia mengabdikan dirinya. Dan di sana dia memenangkan banyak jiwa. Apakah hari ini engkau sedang digetarkan oleh Allah? Yesus mati bukan untuk saudara saja, tapi Yesus mati untuk semua orang. Bahwa hidup kita bukan untuk diri kita saja, tapi juga bagi sesama kita.